Demikianlah tembangnya Jamal Mihdad ya, dengan Jamilahnya yang mengantarkan kita ke pukul 14.29 ya, dengan dia. Semoga dengan kehadiran tembang ini juga bisa menghibur semua pendengar setia Radio Nuansa Kiri yang pada siang ini dimanapun berada ya. Nah, ini ada juga WA-nya yang baru datang ya, dari kawasan Pedau ini ya. Dari Bapak Wayan Prasi di Banyarwaban juga sudah ikut bergabung ya. Ini mau kirim salam juga buat Bapak Gede Subali ya, Dadong Tarisa, Nini, kemudian Kakek Tarisa juga, Nini Rifa, Susila Sableng juga. Ada juga nih ya Bapak Itu Mardike ya, kepala desanya ya, apalagi nih. Oke, Bapak Ketut Bahagiade juga di Pemaron ya. Ini salam dari Bapak Wayan Prasi yang sudah ikutan menikmati tembang-tembang kenangan ya. Ibu Olala di Bantang Banu juga sudah ikutan bergabung. Selamat siang Bu Olala ya. Dadong Berti dan Kaki Kaca juga di kawasan Bantang Banu juga sudah ikutan menikmati nuansa 80-an ya. Sambil ya mengerjakan industri rumah tangganya, bawa radio kecil katanya Dadong Berti ini ya. Ibu Komang Seriatnya nih di kawasan Tegalenge juga tak pernah absen dengan tembang-tembang kenangan ya. Tapi terima kasih ya. Kemudian ini ya Ibu Lusmandri di Tangerang juga yang mau kirim salam juga buat Ibu Anggun Pekak Gaul. Pokoknya selalu semangat ya. Ketut Sukrenadi, Yoga, Sangket, Jeru Artini, Seriatnya nih juga. Nih kalau bisa putarkan tembangnya yang tak ingin sendiri katanya ya. Terima kasih buat Ibu Sumandri yang di Tangerang ya. Di sebelahnya juga nih fansia kita yang ada nih ya, sambil apa namanya istirahat siang juga menikmati tembang-tembang lama ini ya. Bapak Ketut Lontu di Buanesari juga, di Buanesari ya, ikut monter nih yang apa namanya nih ya, mau kirim salam juga nih buat semua pendengar setia 91,2 ya. Terima kasih buat Ketut Lontu ya. Papa Dimas ya, pokoknya nikmati tembang-tembang kenangan ya. Oke, apa namanya ini, biar hilang katanya stresnya ini. Terima kasih buat Papa Dimas ya. Di kawasan Padang Buli ada juga nih Pak Kumis ya, yang mau kirim salam juga buat Ibu Genah ya, di kawasan Padang Buli ya, bersama Pak Ketut Seriade juga di sana ya. Di Banjar Singkung Desa Sudaji ada nih Pak Nyoman Sadiarsi dan Ibu Leputu Suryani juga. Ada Ibu Wayan Armini, Mimi Nyoman Arsi juga setia dengan nuansa 80-an ya. Di kawasan Kintamani Yan Arik juga, gimana Yan Arik nih ya, lagi senyum-senyum saja nih ya. Di Kintaman ini banyak takap, ada juga nih Pak Kobang Kledeng ya, Nyoman Suci, Pak Muli, Tacik Balik juga ya. Tak pernah absen dengan nuansa 80-an. Ada apalagi nih Cik Susunnya juga nih ya. Pak Mangku Gobang ya, Wayan Tani, Wayan Sini juga di sana ya, di kawasan Kintaman ya, selalu eksis dengan nuansa 80-an ya. Di kawasan Sampurni ada juga nih Pak Rawat nih bersama Kaki Nyoman Sake juga, yang selalu setia menikmati tembang-tembang lama nih, apalagi sambil ngopi siangnya ini ya. Mimi Limun dan Pak Ketut Surate juga di sana ya. Apalagi nih Kadek Rudinya juga nih ya. Nah, itulah SMS dan WA yang sudah dibacakan itu. Marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang Andi Meriam Matalata ya.